Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sedulur di channel saya Proposal Songko. Tetap tersenyum karena senyum adalah pintu menuju bahagia. Saya kebetulan pas jalan-jalan ya liputan dan ini melihat sebuah rumah kuno yang ya usianya sudah terbilang ratusan tahun juga. Bukan istimewa ya, tapi menarik karena justru saya tertarik bukan pada balungan rumahnya, akan tetapi tertarik pada susunan temboknya. Wah, botone iki gede-gede pol. Ini boto kuno ya. Karena hampir 40 cm. Bangun rumah ini Sinom, model rumah ini Sinom ya, Sinom Ponorogan. Kalau di daerah yang lain kadang disebut sebagai disebut sebagai rumah limas. Di depan ini ada soko. Emperannya ini ada soko yang terbuat dari batu bata. Namanya soko pilar, Pak Wan. Nah, ini soko pilar. Nah, tapi sekarang lebih difungsikan sebagai tempat untuk mengeringkan genteng. Ya. Nah, di sana ada gandoan. Gandok sebelah timur. Itu kalau dulu fungsinya itu di depan pawon, rumah pawon itu ada gandok kadang untuk jagongan. Iya, amben gede-gede. Oh, lah nggih. Kantoran gandok nggih. Itu dulu ya. Kayak rumah saya yang lama juga ada dulu kayak gitu. Nah, itu fungsinya macam-macam. Kadang untuk nerima tamu, kadang ya lek dinggo bebak. Ini nggo bebak, nggo nyosoh dan lain sebagainya. Itu biasanya dulu di sana. Kodean lesung lek arti gawe. Nah, kita akan coba masuk melihat dari dekat bagaimana sebenarnya batu bata maupun balungan dari rumah ini ya. Oh, Prabone mriki nggih. Nah, ini kita lihat dari dekat ya. Kita lihat dari dekat. Sampeyan bisa lihat iki botone lho. Yang luar biasa itu botone dan tembok ini dua. Kalau Pak Wa tadi bilang kayak pondasi, itu sama juga di Soko Pilar, itu namanya saksen. Ya. Oh, yang paling double lagi ada. Nah, ini pasangannya saksen. Nah, terus ada di belakang. Pintunya gebyok model lama. Nge, kayu ini ya sih petelan. Oh, nge. Nah, ini lho lur. Apa? Jubin ya, jubin. Jubin. Nah, pamapunten, assalamualaikum. Oh, ini luar biasa temboknya. Wah, lah temboknya setengah meter loh. Iya serius, skandal. Ini temboknya setengah meter ini. Wah. Ya, temboknya setengah meter. Terus ini lor, iki opo jenenge, Mbah? Nggih. Ini atas ini ono kaya ornamen ini yo. Wah. Ningali nopo, Pak? Ningali tembok kandel, Mbah. Dereng nanti ngertas tembok sing kandel. Nggih. Tembok dek ngono niku. Nggih. Tahun pinten, Mbah niki? Duka wong pun Mbah kula kok. Oh. Wah, empat generasi pantas. Kan? Langge. Ini rumahnya belakang ini juga Sinom. Nah. Kulo bedingin, Mbak. Namung ler meriku. Itu ada tulisan 1968. Nge. Terus itu sentong ya. Nah, ini pas banget kalau kita memvideokan sentong. Itu namanya sentong tengah. Karena sentong tengah, sentong tengen, sentong kiwo. Nggih, wong tanah nggih pun lawas ya, Mbah. Temboknya luar biasa. Temboknya setengah meter. Dan ini kayu-kayu pintunya, Lur. Kayu-kayu pintunya ini sik dipetel iki lho. Tahu petel kan? Dibacoki. Dibacoki. Pintune iki utuh lho. Nggih to niki, lare niki utuh to niki. Ya Allah. Pintunya ini utuh lho. Wah. Terus grendele model dulu kan gini, selorok gitu ya. Kingko lek ngunci, nah lek ngunci ngene.
seret ano. Nah. Ini nggih, lah kandele semanten lho, Mbah. Ini lur. Loh, semuanya pakai petelan ya. Petelan. Wah, temboke kandel-kandel. Pol. Serius, ini setengah meter loh, Gek. Kayak ngono kandele. Kalau rumah standar ya, artinya rumahnya memang dulu rumah-rumah di desa kan begini. Ini sinom, terus terus itu apa plafonnya, di plafon itu pakai gedek ya. Nah itu pantang haringnya 1968 itu mungkin pernah direnovasi ya, Mas, atau pernikahan ibu loh. Oh, jadi 1968 itu untuk menandai pernikahan ibunya Pak Cito. Kita lihat keluar ya, lihat keluar. Ini digunakan. Oh, modelnya cagakannya saya ingat nih. Oh, itu loh lor. Yeah. Temboknya ono susunannya kayak gitu loh. Daun-daun gitu ya. Lawang ini berapa keutuh lor? Lawang ini berapa keutuh? Nah, ini Pringgitan ya. Di sini ini di lokasi Pak Cito, Pak Watno, ini Pringgitan namanya. Karena dulu kalau untuk gelar ringgit atau wayangan itu di sini nih. Ya, di sini ini untuk wayangan namanya Pringgitan makanya. Nah, sekarang dialih fungsikan untuk ini ya, Mas. Nyetak genteng ya. Lokasi genteng. Nyetaknya neng kantoran, neng gandoan. Nggih, terus ininya ngeringkannya di sini. Jadi kalau di daerah Ponorogo Selatan itu lur, ngeringkan genteng itu diangin-angin kesek, nek wis mamel ya. Nek wis mamel itu baru dijemur, ngono lho. Dadi ora rawan retak gentengnya. Nah, ini rumah depan ini juga sinom, ruwacak. Tidak besar soko-sokonya, balungannya tidak besar tapi racak banget. Nah. Ini yang tengah pakai sunduk ya, sunduk bandang atau sunduk laut, sementara yang pinggir, soko pinggir itu pakai katek atau songgo uang. Nah, itu sama ini pakai kendit ya. Ampoke, empia ampok ini pakai kendit, gondhuwur gunungan juga pakai kendit dan kepolo. Nah, ini kalau tahun 1971 ini, Mas. Apa nih? Niki tulisan 1971 itu. Pernikahan yang kedua. Oh. Kan dicat ngoten, Mas. Oh. Oh, langge renovasi nggih. Ada karo renovasi dikasih kayak gitu. Nolor tembok kandel-kandel tenan, serius. Ternyata yang lebih tebal lagi tembok belakang. Aduh. Wow, luar biasa ini, serius luar biasa. Spekles. Amazing. Luar biasa. Kalau itu apa? Omah sinom itu dodo peksine mesti ngene ya. Dodo peksine ngene lek. Joglo kan ngene. Tapi lek kulon ya merapat. Oke, lur, ini kunjungan kita ke rumah Pak Sujito. Terus nggih, ini ada di Klumpit, Wringin Anom, Banyuripan tepatnya. Saya diantar tadi sama Pak Dewatno, yang saya minta tolong khusus hari ini untuk ngantar saya jalan-jalan ke sini. Karena kebetulan beliau ini dalemnya dekat dengan sini. Yeah. Ke arah sana, Pak Ringin. Yeah. Nah, teman-teman sudah mengikuti video ini, bahwa banyak sekali rumah-rumah adat yang masih lestari di Ponorogo ini. Meskipun kadang sudah tidak difungsikan sebagai hunian, difungsikan sebagai lokasi usaha, kadang difungsikan sebagai pendopo dan lain sebagainya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.